Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke update mobil pick up-nya di channel YouTube Ahmad Effendi. Dan kali ini kita lagi ada updatean baru. Ini adalah Mitsubishi L300 tahun 86. Tentunya ini yang berbahan bakar bensin dan ini buka harga 34 juta. Mobilnya masih bagus banget teman-teman. Jadi ini mobilnya bodinya tuh masih tipis. Catnya ini masih cukup lumayan tergolong di cat baru karena ini masih cukup mulus. Tapi tentunya untuk tahun 86 ya mobilnya memang sudah layak berumur. Jadi untuk seperti kondisi cat itu ya selayaknya di umur segitu. Cuman ini kondisi catnya ini masih baru. Dan ini pengecatannya juga bagus, rata, dan bodinya masih tipis. Ini ya. Jadi bodinya tipis. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan kondisi cat mobil yang lebih muda seperti Sidekick ini. Kalau Sidekick ini masih mulus banget. Ini kemarin juga sudah saya review dan buka harga di 45 juta. Ya, kalau yang ini pick up L300 baru aja datang, pajak dan kir hidup, ini 34 juta. Ini cocok banget nih buat usaha pasiran atau yang batu-batuan, yang batu bata kayak apa kayak ini cocok banget. Untuk plat ini plat AA Muntilan dan ya pokoknya ini pajaknya masih panjang banget sampai tahun 2025 juga untuk plat. Untuk kondisi ban ini juga masih bagus, ori dan masih tebel semua. Sasisnya juga bagus. Untuk bak ini sudah pakai bak yang bordes yang pastinya lebih kuat juga karena memang lebih tebel untuk bak bordes ya seperti ini. Karena memang sekarang model kir dari pick up itu barcode, jadi tertempel di sini ya. Sudah tidak kertas gede lagi tuh enggak, tapi sekarang sudah barcode kayak gitu. Untuk bumper-bumper ini masih cukup tergolong rapi juga untuk tahun segitu, tahun 86. Untuk bagian belakangnya semuanya masih komplit terpasang, lampu-lampu komplit terpasang. Sasis-sasis bagus. Mantap ini sasisnya. Mesinnya juga bagus. Nanti kita coba nyalain juga. Nah, untuk kabin seperti ini. Dashboard ori. Masih cukup lumayan bagus. Ada sobek dikit wajar ya itu di bagian dashboardnya, tapi memang tahun segitu juga, tahun 86. Untuk jok seperti ini. Sponnya sih masih bagus, cuman covernya aja. Benerin murah sih kalau jok pick up kayak gini, rata-rata cuma 300 sampai 400 ribu. Door trim, lantai-lantai juga bagus. Ini lantai-lantai minim untuk kroposnya, jadi masih bagus juga. Untuk mesin ini bagus juga. Kita nyalain ya. Di start gampang, terus masih responsif juga. Mesinnya halus banget ya ini. Enggak ada asap, enggak ngebul juga untuk mobilnya. Ini masih ciri khas L300 nya tuh masih ada untuk L300 bensin tuh. Getarannya juga ini halus, bahkan setirnya aja ini enggak geter ya, padahal mobil tua.
Jadi engine mounting saya rasa ini masih bagus juga. Getarannya halus banget. Cuman kaca ini ya. Barusan bunyi. Untuk kelistrikan semuanya juga normal. Pintu-pintu gap-gapnya juga masih rapat ya. Nih. Jadi memang untuk cat mobil ini masih bagus. Jadi masih cukup mulus ini. Memang masih mulus sih, karena memang masih tergolong ke cat baru ini, baru belum lama lah. Dan pengecatannya juga cukup rapi untuk mobil sekelas tahun segitu ya, tahun 86, yaitu L300 bensin. Ini cocok lah untuk kalian yang pengen punya usaha pasiran atau ya pokoknya yang berat-berat seperti batu bata, ngangkut batu bata, ngangkut mebel. Ini L300 tuh cocok karena memang untuk tonasenya sendiri L300 tuh ini ya, kuat banget, bisa muat sampai 2 ton loh, 1990 kilo, hampir 2 ton. Memang sih spesialis untuk muatan berat tuh memang L300 ini. Jadi buat yang minat nanti bisa hubungi nomor yang tertera. Mobilnya posisinya ada di Jogja. Untuk alamat sih tetap seperti biasa, Anfariski ini berada di showroom Anfariski ini berada di belakang Monumen Jogja Kembali persis. Ya pokoknya nanti buat yang pengen pantau langsung, nanti bakalan kita Sherlock juga untuk alamat posisi tempat ini ya. Kalau pengen lihat mobilnya langsung, siap ready kirim ke luar kota juga untuk mobil ini, karena ini sehat banget mobilnya. Ya nanti untuk nomor handphone bakalan saya cantumkan di deskripsi. Kalaupun mobil ini sudah terjual, nanti untuk nomor handphone kemungkinan bakalan saya hapus dan jangan ditanyakan lagi, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you sudah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen.